Lo kemana tuh adikku? Disuruh jemput kakaknya, malah pergi nongkrong lagi. Duh. Oh, ternyata dia lagi beli jeruk peras nih guys, di warung Bebek Petir Cabang 2 Kediri. Tepatnya di Jalan RA Kartini, depan Apotik Doko Farma Kediri guys. Lihat tuh guys, jeruknya seger banget. Manis, asem, dingin, bikin iri aja deh adikku. Udah daripada lama-lama nunggu, mending aku chat aja dia supaya segera jemput aku di kampus. Habis kuliah gini, perut rasanya lapar banget. Pengen yang seger-seger dan pengen yang pedes deh rasanya. Aku tunggu di sini aja deh. Semoga aja dia nggak lama. Mana sih dia? Aku chat lagi ya. Itu adikku udah dateng. Akhirnya yang ditunggu-tunggu udah dateng nih. Tuh kan bener, sorry ya guys, aku sama adikku bener-bener kayak Tom and Jerry deh. Masa kakaknya gak dibawain helm? Duh, kalian jangan seperti aku sama adikku ya guys. Ingat ya, kalian harus safety, maupun jarak jauh atau deket, tetap pakai helm ya guys, buat keamanan kita bersama. Untung adikku rekomendasiin aku buat makan dan cari yang seger-seger. Yuk guys, ikutin kita. Hihi, sorry ya guys, gak pakai helm, deket aja kok. Nah, itu kan guys, kita udah sampai. Ini warung Bebek Petir Kediri. Ini deket banget kok guys sama kampusku. Tepatnya di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 50 Kediri Mojoroto. Jangan lupa cuci tangan ya guys. Kemanapun kalian berada, harus tetap jaga protokol kesehatan. Nah, setelah lama nunggu, akhirnya dapat lesehan juga. Biar santai nih guys. Kita pesen dulu aja deh ya. Nah, ini guys menunya. Sepertinya adikku ingin pesan bebek petir deh yang pedas itu. Kalau aku sih favoritnya bumbu rempah ya guys, jadi aku pesan bebek rempah. Yuk kita tanya langsung ke ownernya yuk. Oke guys, sekarang ini kita udah ada di Bebek Petir Kediri. Oh iya, ini kita langsung nih sama ownernya. Halo. Boleh dijelasin nggak sih kak, ini menu-menunya ada apa aja yang di sini? Yang di sini kakak pesan adalah bebek rempah. Bebek rempah ini menunya bebek dan dilumurin dengan bumbu-bumbu rempah. Resep rahasia ya tentunya. Dan yang di sebelah sana kakaknya adalah bebek petir. Bebek petir ini ikon kita. Dan itu adalah bumbu yang isinya cabai semua dan super pedas. Bagi kalian yang pecinta pedas, pasti cocok deh untuk mencoba di sini. Oh oke. Kalau boleh tahu yang dipegang kakak ini apa nih kak? Oh ini? Ya. Ini kami juga menyediakan bumbu rempahnya aja. Jadi bumbu rempah ini untuk pecinta bumbu rempah aja yang ingin masak di rumah. Jadi tidak usah beli bebeknya atau ayamnya, jadi kalian bisa masak aja di rumah. Dan untuk cabai huha, ini adalah cabai kering yang rasanya gurih, asin, super pedas. Dan ini sudah ada bawang putihnya, bawang merahnya, yang dijamin halal. Dan kalian juga bisa mencampurkan ke berbagai macam lauk atau ditaruh di atas nasi. Oh. Wow, sangat praktis sekali berarti kak ya. Iya kak. Ngomong-ngomong harganya berapa kak? Kalau yang bumbu rempah ini, kami harganya Rp20.000. Untuk yang cabai rempah dan cabai huha ini harganya Rp10.000 aja kak. Boleh nih, deh. Kayaknya kita borong saja ya. Ayo kita borong yuk. Ya, kita borong saja. Oh ya kak. Boleh, boleh kak. Kita siapa dulu ya kak ya. Oke. Terima kasih. Kak tadi pesen bebek rasa apa sih? Aku tadi bebek rempah. Oh, coba dong rasanya kayak gimana? Nih, silakan cobain aja kalau coba kakak yang servin. Oke, aku coba nih ya. Kalau bebek rempah ini rasanya kayak gimana sih? Dia lebih ke asin sih. Iya. Cuma sambalnya juga kerasa pedes, cuma nggak pedes banget gitu loh. Tapi aku suka sih. Bumbunya khas Madura, khas banget gitu ya kak. Iya. Dan dia tuh ada ini loh, apa sih, mangga muda. Jadi kayak rasanya tuh kayak kecut-kecut asem pedes gimana gitu. Enak kok. Kalau punya muter dia apa? Bebek petir ini ya? Ini bebek petir. Aku cobain ya. Iya, gimana tuh rasanya? Pedesnya tuh, buat yang pecinta pedes ini, cocok, wajib cobain ini deh kak. Oh. Ditambah timunnya yang segar ini, bisa deh. Buat netral rasa pedesnya, jadi gak terlalu gitu sih. Iya, gak terlalu enak gitu ya. Iya. Ini ada mangga mudanya juga loh. Iya enak kok emang.
Kok bisa banget ya match gitu rasanya? Iya, rasanya cocok banget sih pakai makan untuk pakai nasi. Iya. Cobain spice-nya, Kak? Ya. Cobain dulu yuk. Nah, udah jelas kan guys? Jadi, warung Bebek Petir ini baru meluncurkan produk baru, yaitu bumbu rempah dan cabai huha yang gurih, asin, pedes, sedep deh pokoknya. Kalau bumbu rempahnya nggak pedes ya guys. Yuk di order, mau di Bebek Petir cabang 1 atau 2, terserah kalian deh guys. Jangan lupa cintai produk lokal ya guys, dijamin bersih dan halal kok. Dadah!